Zara, Zara mana homeworknya si A ini? Dia bilang, aduh kayaknya hilang atau enggak ketinggalan di sekolah. Kamu pernah lihat Bundi nangis gak? Pernah. Pernah? Pernah apa? So, this is like pas aku kelas 3. I didn't like aku bolos sekolah. Aku tuh ya pinjem punya kertas temen gitu. Pas pulang aku bawa kertasnya. But I don't know, I think I forgot it. Karena kayak udah dibersihin sama sapamnya gitu. Terus kayak my friend's mom texted or called my mom. Terus kayak bilang kayak, Eka ini kertas anak gue di mana, gini gitu. Terus kayak bunyi tiba-tiba kayak, Kak di mana kertasnya? And I checked it, kayak tiba-tiba nggak ada gitu kan. Hah, kok nggak ada sih padahal aku udah bawa gitu kan. And tiba-tiba karena mungkin like, terus bunyi kayak nangis gitu. I don't know why did you cry. Tapi kayak nangis gitu tiba-tiba. Terus kayak di parkiran mobil gitu. Nggak ngerti loh pemikirannya. Ceritanya gini loh Kak. Ceritanya gini. Si Zara ini punya teman, sebutlah namanya si Al ya. Nah, si A ini ngerjain homework. Ya. Nah, terus Zara ini enggak ngerjain homework karena dia mungkin enggak masuk waktu itu ya. Yeah. Gitu. Nah, terus si Zara ini temannya ini kasarannya enggak ngumpulin tugas, enggak ngumpulin homework-nya. Karena dipinjam sama Zara. Dia tanya homework Zara anaknya mana? Nah, mamanya nanya, "Kak, lihat homeworknya anak gua enggak?" Katanya dipinjam Zara. Aku tanya Zara, "Zara mana homeworknya si A ini?" Dia bilang, "Aduh, kayaknya hilang atau enggak ketinggalan di sekolah." Ya itu. Dan for me it not make sense. Yeah, because your friend helping you and you just put her into the big hole. Gitu. And that's not make sense for me. Okay. Gitu. Teman kamu bantu tapi kamu malah ngejeblosin teman kamu. It's not, maksudnya itu enggak baik. It's not right gitu. Dan it's break my heart because seharusnya enggak seperti itu gitu. Yeah, I don't know, maybe aku lagi sensitif aja waktu itu sih, cuman menurut aku itu enggak baik. Tapi itu the one and the last one ya, the first one and the last one ya. Yeah, I don't know. Your mother's crying because of you ya. Yeah? Nah, tapi itu benar-benar pelajaran buat Zara sebenarnya. Di saat kamu dibantu sama teman kamu, harusnya kamu lebih membantu, bukan kamu malah cuek aja gitu.